ada satu ayat Al-Fatihah itu yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nunu. Saya melanjutkan kesaksian dari suami saya, Bapak Heru. Saya latar belakang Muslim. Orang tua saya Ternate Arab dan ibu saya Jawa. Saya dibesarkan dalam lingkungan Muslim yang amat sangat kental, dan saya juga tinggal di satu wilayah yang mencetak para habaib atau ulama-ulama yang terkenal di Jabotabek. Saya kuliah juga mengikuti organisasi Islam, mengikuti pengajian di kegiatan kampus. Kenapa kok saya bisa mengenal Yesus Kristus? Ada ceritanya yang buat saya benar-benar bertobat. Hidup saya selama ini tuh kosong, gitu. Saya melakukan kewajiban saya sebagai seorang Muslim, sholat, tadarus, dan ikut pengajian. Tapi hati saya kosong. Kita kan diajarkan ketika kita sholat, kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu keutamaan dari setiap ayat yang ada di Al-Quran. Dan ada hadis juga mengatakan bahwa tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah itu, kalau kita baca, saya akan bacakan sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada satu ayat Al-Fatihah itu yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Setiap sholat, kita melakukan sholat 17 rakaat dalam sehari. Itu selalu kita baca dan gak pernah lepas Al-Fatihah itu. Suatu hari, ketika saya melakukan sholat tahajud, saya seperti dalam keadaan sujud itu, saya seperti di hadapan saya itu ada orang besar. Tapi saya gak bisa ngelihat mukanya. Mukanya itu sangat bercahaya. Dia pakai baju putih, seperti ada sorban atau apa yang warnanya merah gitu, dan rambutnya tuh panjang. Tapi kita ngelihat mukanya tuh tidak bisa menatap wajahnya tuh tidak bisa karena saking bercahayanya gitu. Setiap saya sholat, orang itu selalu muncul di hadapan saya gitu. Entah antara saya di antara dua sujud saya atau ketika saya sujud. Lama-lama saya bingung, ini apa ya gitu. Kalau kita bilang mungkin itu setan, saat kita sholat kita diganggu setan gitu. Tapi saya nggak yakin gitu. Masa sih saya sholat kok tetap diganggu setan. Setiap saya sholat selalu muncul sosok ini. Dan suatu ketika saya benar-benar lelah dengan semua kehidupan saya lelah dengan dosa-dosa saya. Sosok ini semakin muncul setiap saat. Dia tersenyum kepada saya. Dan suatu ketika saya itu membaca tabloid, dan di situ ada
satu doa, doa Bapa Kami. Ada ucapan syukur, dan di setiap ucapan syukur itu ada doa Bapa Kami. Dan saya membaca doa Bapa Kami. Entah kenapa ketika saya membaca doa Bapa Kami itu, hati saya benar-benar hancur, hati saya benar-benar sedih, dan saya menangis tanpa sebab ketika saya membaca tabloid itu yang ada doa Bapa Kami. Dalam doa Bapa Kami itu ada satu kalimat yang ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saya merasa hidup saya itu kotor, saya merasa hidup saya itu penuh dengan dosa. Saya berhijab. Tapi saya melihat kehidupan saya itu penuh dengan, ya ibaratnya penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat ya gitu. Entah saya suka bergibah, entah saya suka keluar masuk bioskop untuk nonton, atau saya nongkrong di kafe. Itu buat saya tuh seperti dosa yang memalukan gitu. Saya baca doa Bapa Kami tuh, saya gak tahu nangis tanpa sebab. Setelah itu, saya menggunting penggalan doa Bapa Kami itu. Dan saya tanyakan ke teman saya yang kebetulan dia beda agama dengan saya. Saya tanyakan, kamu tahu nggak ini apa? Ini doa Bapa Kami. Kalau kami orang Kristen harus membaca doa ini. Gitu. Saya bilang sama teman saya, boleh nggak saya tuliskan lagi doa Bapa Kami yang lebih spesifik? Dan akhirnya teman saya menuliskan doa Bapa Kami itu. Suatu ketika saya jalan-jalan ke satu toko buku, entah kenapa kaki saya melangkah ke bagian rak yang menjual buku-buku agama Kristen. Nah, di situ saya melihat lukisan yang besar, dan di lukisan itu ada sosok yang sering saya temui, sering menjumpai saya ketika saya sholat, ketika saya sedang merenungkan hidup saya, merenungkan nasib saya. Sosok itu selalu muncul, dan saya temukan di lukisan itu. Saya melihat lukisan itu, dan saya terkesima, gitu. Saya mencari tahu, oh, apa benar ini yang muncul di hadapan saya, sosoknya sama seperti yang saya lihat. Saya tanya-tanya, ini lukisan apa? Oh, ada yang jawab, ini lukisan Yesus Kristus. Oh, gitu. Saya perhatikan sungguh-sungguh gitu. Hati saya tuh kayak gimana ya? Hati saya di situ kayak saya menemukan kedamaian, kayak saya menemukan suatu hal yang benar-benar yang tadinya saya kosong tuh kayak terisi gitu. Saya tatap lukisan itu. Lama saya lihat. Saya cuma bilang gini, apa kamu yang benar-benar muncul di hadapan saya? Apa kamu yang sering menjumpai saya? Gitu. Akhirnya saya pulang dari toko buku itu. Tidak lama saya mikir, saya ini orang Muslim. Kok saya bisa berjumpa dengan sosok yang saya anggap itu tidak benar gitu. Sosok yang kalau kita kecil didoktrin bahwa kalau kamu nanti banyakkan dosa, kamu nanti dibakar di api neraka, dan orang yang membakar kamu yang jadi kayu untuk di neraka itu adalah orang Kristen gitu. Kok kenapa kamu muncul? Saya bertanya-tanya dalam hati saya seperti itu. Ah, gak mungkin dia. Angan-angan saya seperti itu. Kan buat saya kan lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamamu, agamaku, ya agamaku. Saya berpendapat bahwa agama saya yang dulu itu adalah agama yang luar biasa hebat gitu. Setelah itu saya mikir-mikir lama gitu. Tapi hati ini berkata, "Ayo, coba kamu cari. Coba kamu temui siapa dia gitu. Kamu coba cari tahu." Akhirnya saya cari tahu. Tapi ketika saya cari tahu tentang
Yesus, orang tua saya nggak terima, gitu. Orang tua saya menolak saya. Karena apa? Kamu dari kecil, kamu lahir di keluarga Muslim, kamu lahir di lingkungan orang-orang yang ibaratnya orang-orang yang taat, orang-orang yang selalu setiap hari ngaji, setiap hari dalam lingkungan orang-orang yang notabene-nya ustadz, ustazah, habaib. Kok kamu bisa mengenal Yesus gitu? Akhirnya terjadi pergumulan antara saya dengan orang tua. Sampai dibilang orang tua saya, mungkin kamu diguna-guna, mungkin kamu kena setan apa gitu. Akhirnya saya coba, saya cari tahu sendiri, dan terjadilah pergumulan antara orang tua saya dan saya. Dan orang tua saya tidak terima. Orang tua sampai berkata bahwa kalau kamu tetap cari tahu tentang Kristen, mendingan kamu tidak usah tinggal di sini, mendingan kamu pergi. Akhirnya saya memutuskan, saya nggak tenang kalau saya nggak cari tahu tentang sosok ini. Saya nggak tenang kalau saya nggak cari tahu tentang kebenaran. Akhirnya saya pergi. Saya pergi itu juga seperti di dalam hati saya tuh, ayo kamu saya tuntun, ayo kamu ikut saya. Akhirnya saya pergi karena ada konflik juga dengan orang tua. Tibalah saya di suatu kota. Di kota itu saya nggak pernah tahu saya di mana, saya nggak punya saudara, saya nggak punya teman, nggak punya kerabat gitu. Dan akhirnya Tuhan kayak nunjukin jalan-jalannya saya gitu. Kamu harus kesini, kesini, kesini gitu. Saya ditunjukkan saat saya ingat banget saat hujan gitu. Saya sendirian di luar, saya kelontang-kelantung. Tapi Tuhan nuntun saya gitu. Saya diturunkan di suatu kota dalam perjalanan saya itu. Terus kayak ada yang berbisik sama saya gini, coba kamu ikutin orang itu. Akhirnya saya ikutin, ketika di angkot itu saya ikutin orang itu sampai dia naik angkot, terus turun, entah dia mau pulang ke rumahnya, saya ikutin. Saya cuma panggil dia gini, Mbak, bisa tolong saya bilang gitu. Terus orang yang nolong saya ini juga rada-rada takut ya, karena mungkin dipikirnya saya, ini orang kenapa gitu, kok tengah malam, saat hujan, berhentikan saya gitu. Saya cuma bilang gini, Mbak bisa tolong saya? Iya. Mbak orang Kristen? Saya bilang gitu. Dan orang ini menjawab, iya saya orang Kristen. Mbak bisa tolong saya untuk mengenal Yesus gak? Kenapa kok kamu pengen mengenal Yesus? Saya cuma pengen tahu siapa dia. Kenapa kok setiap saya membaca, saya tunjukkan doa Bapak kami yang dulu saya minta buatkan sama teman saya, minta saya tuliskan itu. Saya tunjukkan doa Bapak kami itu. Terus, ya ini adalah ayat di Alkitab doa Bapak kami gitu. Bisa Mbak tuntun saya gitu. Terus akhirnya karena dia iba juga dengan saya, akhirnya saya diajak ke rumahnya dia. Di sana saya ditanya-tanya, terus saya didoakan gitu. Terus saya cerita bahwa ada pergumulan di hati saya yang buat saya nggak tenang gitu. Hidup saya nggak tenang selama ini. Hidup saya tuh kayak kosong gitu. Saya cerita semuanya. Dan akhirnya orang ini membawa saya, gini aja deh, kamu tak tunjukkan orang yang bisa mengajari kamu. Akhirnya saya diajari, ditunjukkan ke orang yang bisa mengajari saya tentang kebenaran Yesus Kristus. Singkat cerita, saya tinggal di satu kota ini. Saya belajar sendiri tentang Alkitab. Saya dulu sering banget baca Mazmur. Karena saya nggak tahu ya cara berdoa orang Kristen seperti apa. Kalau mungkin dulu di agama saya berdoa ya kita ada doa hafalan ya gitu. Dan ketika saya mengenal Yesus ini, saya belajar berdoa sendiri dari kitab Mazmur ini. Dari kitab Mazmur ini banyak doa-doa yang ibaratnya seperti seorang anak berbicara dengan bapaknya gitu. Terus saya tertarik. Terus saya cuma bilang gini dalam hati saya gini, saya mau dong berdoa seperti orang Kristen yang berdoa seperti anak berbicara dengan bapaknya gitu.
Saya cuma ngomong dalam hati saya seperti itu. Dan entah kenapa kayak ada suara gini, ayo kamu bisa berdoa gitu, kamu bisa berbicara dengan Bapakmu. Saya mencoba berbicara gitu, saya mencoba berdoa. Saya gak tahu pertama mulai dari mana, tapi saya cuma bilang, saya bersyukur kalau Allah menunjukkan saya jalan yang benar gitu. Akhirnya saya berdoa, ya seperti saya berdoa dengan, saya berbicara dengan Bapak, dengan seorang kekasih gitulah gitu. Di situ tuh hati saya damai sekali gitu. Dan akhirnya singkat cerita, saya dibimbing, saya diajarkan tentang pengenalan Yesus, pengenalan Alkitab. Singkat cerita, saya dibaptislah gitu. Itu bukan karena paksaan ya, tapi karena keinginan saya sendiri. Ada kedamaian, ada sukacita ketika saya membaca Alkitab. Ada sukacita ketika saya berdoa kepada Tuhan. Dan singkat cerita, saya dibaptis dan saya dikirim untuk sekolah misi pelayanan di Surabaya. Ketika saya dikirim ke Surabaya itu, kita kan harus misi ya, keluar dari Jawa. Saya dikirim ke Pulau Sulawesi saat itu. Ketika saya ada malam pengutusan itu, saya terima telepon dari keluarga saya. Bahwa bilang, kamu pulang, orang tua kamu masuk ICU, orang tua kamu sakit keras. Di hati saya tuh kayak, saya memberontak. Keinginan saya tuh, saya pengen pulang lihat orang tua saya. Tapi lagi-lagi Tuhan berbicara sama saya begini, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, gitu. Pergi, Tuhan bilang pergi, gitu. Ya, secara manusia, kok ayat ini seperti kejam sekali ya buat saya, gitu. Saya suruh pergi, tapi tahu orang tua saya sakit, gitu. Terus Tuhan, saya cuma bilang gini, saya nggak tahu Tuhan saya harus gimana, gitu. Tuhan bilang pergi, gitu. Ada bagian orang sakit sendiri, orang yang sehat harus pergi, gitu. Seperti di dalam hati itu berbicara seperti itu. Terus saya nggak tenang, gitu. Akhirnya saya nggak tahu Tuhan, saya pasrah sama Tuhan, saya bilang gitu. Saya buka Alkitab, dan di situ ketika saya buka itu Alkitab, ada ayat yang mengatakan di Yohanes 15 ayat 16 bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan itu apa yang sebelumnya Tuhan bilang ke saya itu ada di Alkitab. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan. Di situ juga rasanya tuh kayak pergumulan yang berat ya, gitu. Saya di situ nangis. Lagi-lagi nangis yang tanpa sebab, lagi-lagi nangis kayak hati saya tuh kayak hancur banget gitu. Tapi setelah saya memohon ampun sama Tuhan gitu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau nurut sama Tuhan, saya mau diubahkan sama Tuhan, saya mau dibentuk sama Tuhan. Setelah saya ngomong seperti itu sama Tuhan sambil saya ya sujud yang udah mata tuh gak kelihatan karena saya benar-benar nangis gitu tanpa sebab gitu. Setelah itu hati saya lega gitu. Hati saya lega, terus pikiran saya tuh kayak tenang, pikiran saya tuh kayak damai gitu. Saya bilang sama Tuhan, ya saya akan pergi gitu. Saya akan pergi sesuai Tuhan mau gitu. Tuhan yang tuntun saya, Tuhan yang sertai saya. Jadi saya pergilah. Saya ikut pelayanan misi gitu. Setelah pelayanan misi 3 bulan, saya kembali lagi ke kota Semarang, ke kota yang pertama kali saya belajar tentang Kristen ini. Saya balik lagi ke kota Semarang, dari Surabaya ke Semarang. Di situ saya belajar kembali untuk mengenal Yesus. Ya ada dibimbing,
tapi saya juga kayak ngerasa diri saya tuh kayak saya cinta sekali sama Tuhan. Saya cari tahu Tuhan lebih dalam lagi gitu. Dan saya pikir gini, Tuhan sempat terlintas, Tuhan benar gak sih? Tuhan itu benar-benar pengen saya terbuka di jalan Tuhan. Benar-benar pengen saya itu ada di jalan Tuhan. Saya mikir karena saya mungkin orang berdosa, Tuhan tangkep, Tuhan selamatkan saya. Saya sempat mikir seperti itu. Saya bilang sama Tuhan, kalau memang ini jalan saya, untuk saya mengenal Yesus, saya terima. Dan saya mengucap syukur kalau Tuhan menyelamatkan saya dari segala dosa. Saya ingat kembali bahwa setiap saya sholat dulu, kenapa kok saya bisa ketemu dengan Yesus? Mungkin karena saya sering membaca Al-Fatihah itu, di mana ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang lurus, itu tergenapi di Alkitab di Yohanes 14 ayat 6 bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku tanpa melalui Bapakku. Dan saya mengucap syukur bahwa Tuhan menangkap saya. Tuhan menyelamatkan saya dari dosa. Bukan suatu hal yang mustahil bahwa kalau saya diselamatkan Tuhan, kalau saya diselamatkan Yesus dari segala kesalahan saya di masa lampau, Tuhan juga bisa menangkap orang-orang yang di luar sana yang hidupnya kosong, hidupnya penuh dosa. Walaupun mungkin Anda melakukan rutinitas ibadah kalian, tapi ada kekosongan jiwa, ada kekosongan hati. Saya percaya, insya Allah Tuhan Yesus akan tangkap, Tuhan Yesus akan selamatkan. Karena Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Demikian kesaksian saya, kiranya menjadi bermanfaat bagi saudara-saudara dan menjadi kekuatan bagi saudara-saudara yang untuk mengenal Isa Al-Masih lebih dalam lagi.